Halo bos-bosku, kembali lagi di channel gua, Andika Kristianto. Channel yang sangat menginspirasi kalau menurut gua. Kalau menurut kalian, gua nggak tahu. Jadi di video kali ini gua baru saja membeli 2 item aksesoris buat penambah kegantengan Supra X 125 FI gua. Dan ini dia barangnya. Gua baru saja beli stiker velg Racing Boy. Ini bakal gue pasang di velg standar Supra X 125 gue, dan pastinya bakal menambah kegantengannya. Dan juga ini gue baru beli pentil roda merek Nitex. Nah, bahannya CNC warna merah hitam, yang pastinya keren banget sih. Jadi buat teman-teman langsung aja dipantengin videonya sampai habis. Gua bakal masang ini dan bakal gua kasih lihat ke kalian reviewnya nanti selesai pemasangan. Oke, langsung aja ditunggu pemasangannya. Tunggu, jangan sampai kalian kelewatan pemasangannya. Nah, jadi yang pertama kita bakal pasang pentil rodanya dulu. Nah, ini udah gue buka. Jadi teman-teman bisa lihat barangnya nih, keren banget ya. Ini dia barangnya, keren banget. Bahannya CNC, jadi kita langsung aja pasang. Nggak usah banyak-banyak cerita. Kita buka pentil rodanya. Nah, ini tinggal pasang aja ya. Pokoknya keren banget lah. Nah, udah langsung terpasang dan mudah banget pemasangannya. Semoga nggak diambil sama orang ketika gue parkir di tempat umum. Nah, ini dia bagian depannya. Kemudian kita lanjut ke bagian belakangnya. Nah, ini dia. Tinggal buka dan pasang langsung pentil rodanya. Nah, ini dia. Sudah terpasang dan keren banget pokoknya ya. Lebih terlihat menarik. Kemudian kita bakal lanjut pasang stikernya. Cuman bakal gue pasang dulu baru gue review ke kalian karena agak susah masangnya ketika gue megang handphone. Oke, ditunggu aja lagi. Nah, jadi ini ya bro-bro, sudah terpasang stiker Racing Boy di velg standar Supra X 125 gua. Ini yang bagian depan. Dan ini bagian belakang, sangat keren ya. Ini ya. Pokoknya keren banget lah kelihatannya, jadi lebih mantep Supra X-nya. Nah, jadi buat kalian yang pengen langsung aja beli di toko Orange, tersedia, harganya murah cuma 4.000, tapi kalian bisa menambah tampilan motor Supra X 125 FI kalian. Nah, langsung aja dibeli. Cara pemasangannya pun mudah. Kalian bisa lihat video gue ini dan jangan lupa untuk di-subscribe, di-like, serta yang pengen bertanya-tanya silahkan ketik di kolom komentar. Nanti bakal gue balas satu persatu. Jadi segini aja video kali ini, pemasangan stiker dan pentil roda CNC dari gue. Salam dari gue Andika Kristianto pamit. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Bye bye.